Kepala Staf Presiden Muldoko berang atas isu dengan Ponpes Al Zaitun. Muldoko tidak suka dirinya disebut backing dari Ponpes tersebut. Jangan mantan Panglima, TNI, dibilangnya backing, emang gue preman apa, ujar Muldoko. Nggak bener nih, saya juga bisa marah loh, tambahnya. Muldoko heran, dirinya terus disangkut-pautkan dengan Ponpes Al Zaitun. Muldoko mengaku tahu sosok yang terus menggoreng isu-isu tersebut. Hanya saja Muldoko enggan menyebutkan siapa orang tersebut. Saya sudah tahu siapa yang goreng itu, tujuannya apa saya tahu, kata Muldoko. Azaitun, ini apa nggak ada isu yang lain? Gitu. Saya sudah ngerti itu siapa yang goreng itu, saya sudah tahu itu. Cari sendiri, enak aja. Sudah tahu saya itu. Tujuannya apa, saya sudah tahu. Ya periksa aja kenapa. Sebagai warga negara, enggak ada kekebalan. Siapa aja, periksa aja. Gitu. Saya selalu tegaskan. Jadi saya sudah berbicara itu sama Pak Panji Gumilang. Eh, lo macam-macam, gua orang pertama ya kan. Beres itu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!